Halo, jadi saya lagi berada di Denpasar. Hampir selesai prepare packing untuk perjalanan ke Lombok. Sekarang jam 5. Nunggu jemputan dari temen. Jam 6:30 pagi, kami berdua sengaja berangkat lebih awal. Karena ada hal yang wajib kami lakukan di pagi ini. Adalah sarapan. Halo, oke, kita lagi berada di Biaung, nunggu teman-temannya. Jadi kita rencananya hari ini mau ke Lombok. Besok untuk pendakian Rinjani. Jadi kita mau mendaki Gunung Rinjani. Wow, mantap. Jadi kita nunggu teman-temannya di Biaung, Indomaret. Sambil menunggu kami berdua sama si Saka. Mantap. Kita ke Rinjani, mantap. Mantap. Semoga cuacanya cerah dan tidak gini ya, enggak hujan. Oke, jadi kita makan dulu sembari menunggu teman. Enggak nyangka, Cuk, ke Rinjani sekarang. Impian tuh. Oke, kita makan dulu ya. Mau buka ya, Mbak? Mau buka ya? Numpang duduk ya? Boleh numpang duduk sini ya? Kok jam segini bukanya? Mau jam 7. Oh, jam 7 bukanya. Yuk, hari-hari. Cewek apa cowok? Oke, guys. Kita ketemu lagi nih sama Pak Guru. Terakhir di mana mendaki? Gunung apa tuh? Gunung Pohen ya. Sekarang ketemu lagi, gak nyangka. Wow. Gimana nih, sehat? Sudah siap fisik, mental? Siap. Mantap. Udah sarapan? Ya. Oke, lancap. Mantap. Mantap bosku, kita berangkat. Oke, jadi kita nunggu teman-teman yang lain. Sebagian udah ada di sini. Kita habis di sini mau ke pelabuhan Padang Bae, mau terang lewat darat ke Lombok. Kalau dari sini ke Padang Bae itu mungkin habiskan waktu sekitar 2 jaman. Itu letaknya di Karangasem. Karangasem. Habis itu kita berlayar itu sekitar 5 jaman di laut. Setelah itu kita singgah ke rumah singgah. Mantap, gas. Oke guys, sudah berangkat. Kemana bosku? Kita sekarang berangkat menuju tengah laut, guys. Tengah laut, guys. Setiba di Pura Goa Lawah, kami sebagian umat Hindu menyempatkan diri untuk sembahyang di depan Pura Goa Lawah. Letaknya di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Tujuannya agar kami semua selamat sampai tujuan dan pulang dengan selamat. Setelah itu, kami pun melanjutkan perjalanan.
Jadi kita sudah sampai di gerbang Pelabuhan Padang Bai. Jadi kita meeting point-nya di sini. Jadi semua sudah berkumpul, kita tinggal gas. Mantap. Gimana perasaan Anda setelah sampai di gerbang menuju ke surga? Surga sih. Itu sih surga ya. Ya surga aja, surga dunia. Gimana perasaan Anda bosku? Deg-degan sama seperti ini apa? Mau nembak dia. Ngarep ada berapa? Ini sorry. 7.000. 7.000. Tapi. Iya, tapi. Mungkin kabarnya. Hat. Sehat. Vlog dulu vlog. Vlog. Kak mancing ntar nih. Hah? Kak mancing. Kak. Hari. Hari ya. Hari ya. Oh, hari. Today. Benar lah. Ya. Gas pak, cap. Cap. Ini ikut ini juga jalan-jalan. Tiba di Kota Lombok. Sekarang kita mau menuju Kota Semayun. Kira-kira perjalanan kurang lebih 4 jaman atau 3 jaman. Tapi sebelumnya kita isi perut dulu di sini. Yuk. Menu apa bos hari ini? Kacang. Makanan rumen makan di tanah Lombok. Kita coba. Eh, ngapain tuh bang? Manfaatkan apa yang ada bro. Oh iya iya. Isi ulang. Mantap, mantap. Lah iya nak. Seberes mengisi perut, kami pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kami disambut oleh hujan coy. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore, kami harus bergegas. Perkiraan kami sampai di rumah singgah antara jam 9 atau jam 10 malam. Lalu kami singgah di Alfamart untuk melengkapi logistik.
makan jeruk. Mantap, mantap. Guys, sudah mandes, guys. Bisa. Yes. Oke, okay, guys, kita udah sampai, guys. Tempat singgahan. Dan pertama yang dicari adalah cuk cuk cuk. Lihat ke sini. Oke, kita udah sampai di rumah singgahan. Jadi kita beristirahat di sini. Besok pagi kita mulai pendakian. Jadi kita berada di Sambalun. Mana bosku? Istirahat dulu, istirahat. Istirahat dulu, Pak. Istirahat di tempat. Istirahat. Oke. Kalau mau payas melu. Oke. Okay. Sampai ketemu besok.